Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama dengan Art Studio Tokai Production. Dan kali ini Art Studio Tokai Production ingin bawakan secebis kisah tentang homestay Pulau Betong yang letaknya di balik pulau dalam daerah barat daya Pulau Pinang. Bagi tuan-tuan yang pernah pergi ke sana, pastinya tahu tempat ini. Dan kepada tuan-tuan yang belum pernah pergi ke homestay Pulau Betong ini, pastinya kita kongsikan sedikit tentang homestay ini dan perkhidmatan-perkhidmatan dan juga tempat-tempat menarik yang terdapat di homestay Pulau Betong. Kebetulan baru-baru ini Art Studio pergi ke homestay Pulau Betong untuk membuat liputan media tentang cabaran memanah 3D yang dihancurkan di sana, dan pengalaman berada selama 2 hari di sana telah memberi peluang kepada Art Studio untuk membuat sedikit review tentang homestay Pulau Betong ini dan package-package yang disediakan di homestay Pulau Betong ini. Jom! Keunikan yang kami ada di sini, saya cerita mengenai pekerjaan anak tempatan dulu lah. Pekerjaan yang kebanyakannya dalam 50% adalah nelayan. Pasir kampung kami ini berhampiran dengan laut. Kalau kita nak makan ikan fresh, udang fresh, boleh dapat di Kuala Pulau Petong. Cuma 1 kilometer dari tempat kita. Lain-lain keunikan yang kami ada, yang paling best tu dalam bulan Jun atau Julai, kalau nak makan durian balik pulau, memang kami memang khas, memang durian balik pulau betul lah, original piau 100% dari kami, kampung kami lah, durian balik pulau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tengoklah belah-belah bukit ni semua, semua dusun durian. Jadi kampung kami ni duduk dalam dusun durian lah. Pengusaha-pengusaha homestay kami kebanyakan duduk dalam dusun. Ada separuh tu, rumah homestay duduk di bawah pokok durian. Kalau tuan-tuan nak merasa nak memukit buah durian, nak merasa nak makan buah fresh bawah pokok durian, masa musim Jun dengan Julai lah, masa tu lah tuan-tuan dan puan-puan boleh makan durian, merasa durian dari pulau. Itu yang keunikan kami. Selain itu, 2 kilometer dari tempat kediri ini ada pantai, dipanggil Pantai Pasir Panjang. Di situ terletak juga LPKM dulu lah. Sekarang dah diambil alih oleh KBS, Kementerian Belia dan Sukan yang mengambil alih tempat itu. Selain daripada keunikan homestay Pulau Betong yang dinyatakan, terdapat sebuah kolam air biru dari sumber air bukit menambah kedamaian dan keindahan panorama sekitar homestay Pulau Betong. Di samping itu, terdapat panorama sawah padi yang luas digarapkan dengan kontena art balik pulau di kawasan berhampiran, melengkapkan pakej yang disediakan di homestay Pulau Betong balik pulau ini. Homestay Pulau Betong adalah di antara destinasi pelancongan yang menarik dan sesuai untuk percutian keluarga. Secebis kisah homestay Pulau Betong untuk perkongsian bersama. Sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih.